Bapak Ti, Bapak Ti Fitri, dampingin Pak. Kangku, dampingin Pak. Sama-sama. Soal kita bukan malaikat. Iya, kan malaikat. Makasih Kang. Semuanya lihat. Semuanya. Kang lihat. Oke, Kang Masa. Sudah kehadiran dari yang kemarin seperti lalu dalam pertemuan ini kita sudah sepakat bahwa yang baik apa sih kan? Yang dimanggil Jakarta yang ikutnya yang awal jembatan ada. Kami tidak peduli sebetulnya soal itu. Tiba-tiba keluar dawuh terhadap salah satu habaib. Nah dulu saya cerita dulu. Ini gimana sih? Orang pada membela juriatnya Sunan Gunung Jati, ini memberikan dawuh. Jadi saya tanya dong ke dalam, kenapa di dalam? Betul ngeluarin ini? Tidak. Terus dan dilihat siapa? Ya ini. Ada namanya Pak Heru Sunur Samsi. Mengaku sultan, betul tak? Tidak. Di pihak keraton ya. Oh gitu. Ya. Ya sudah, daripada terjadi konflik horizontal yang di luar ya. Oh ini gejolaknya rame nih. Bukan hanya soal keraton, jadi sebenarnya keraton tuh hanya jadi apa namanya? Semacam sasaran tembak. Akhirnya saya memberikan statement bahwa keraton tidak mengeluarkan itu, bahwa pihak keraton tidak, bahwa Pak Heru bukan sultan. Pak Heru bukan sultan, karena untuk menjadi sultan ini loh kriterianya. Nah ditanggapi nih sama Maesa, sama Umar dengan wah caci maki dan lain-lain. Saya perintahin semua orang tidak boleh bikin statement, kecuali saya satu arah aja. Jadi semuanya terkendali. Nah, dengan caci maki apa macam-macam pembela senok segala macam. Ya Allah. Macan Ali itu visi-visinya menjaga arwah leluhur. Yang dijaga tuh keratonnya. Yang mau jadi sultannya setan belang juga saya dukung. Di sini lagi tuh. Nah, saya menjelaskan itu. Kalau caci maki segala macam, ya ambil statement lagi tuh. Jangan di medsos. Kalau memang Pak Heru itu merasa hak menjadi sultan di kesepuan, buktinya ada komplit kuah segala macam. Betul, saya nggak tahu sih Lukman. Itu ada di statement saya. Oke. Akhirnya Maesa bilang kan, tujuh kali 24 jam kami akan minta 7 persyaratan. Umar Dhani. Nah, minta 7 persyaratan. Nah, untuk memberikan surat ini Kak Kosek. Nanti kita bahas lagi. Nanti secara internal, gak usah up di luar lah segala macam. Kita nanti rundingan di tempat ini sama Kang Nesral. Sudah kita nantikan. Itu lebih baik. Siapa yang meminta itulah? Oke, dihentikan. Oh, saya berdua. Oh nggak tahu sejak yang sampai ke saya sebenarnya Bang Bas atau Umar Daniel ya, karena apa-apa. Posisinya saya bukan jubir ya, status resminya kok. Tapi bahwa setelah kami musyawarah karena katanya Panglima yang memberikan tanggapan karena Bang Bas, Umar Daniel diam, Maesa diam, Sultan diam, saya yang maju gitu loh. Panglima Laskar Kuda Putih, maka kesini pun hanya kita memberikan ajakan diskusi di forum resmi untuk memenuhi permintaan Panglima menyuguhkan bukti-bukti itu gitu. Karena bukti ini kan bukti-bukti pengadilan semua, surat-surat negara semua. Jadi tidak etis kalau dibicarakan di rumah seseorang gitu. Yang dimana saya sangat tahu sekali karena saya kecilnya di Cirebon, saya kecilnya di sini, main saya di Keraton. Lukman itu sudah jelas silsilanya anaknya Sultan Arif. Itu yang pertama. Sultan Arif sudah jelas anaknya Sultan Umar.
ya. Sultan mau Maulana. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Jadi pengertian saya, ketika pengen jadi sultan itu harus anak sultan, Mbak. Ya. Adapun hal-hal pengakuan, silsilah dan sebagainya, semua juga anak bangsawan banyak di sini, cukup banyak. Ya, Pak, mewakili masyarakat. Maka intinya Pak sudah sepakat bahwa kita akan selesaikan di tingkat bawah, maksudnya di darat. Nggih, ada lagi Pak Yanto sebagai masyarakat mengungkapkan itu hak. Hak, Pak. Boleh. Nggih, boleh, boleh. Terima kasih. Nah, ini perintah aparat untuk segerakan penyerahan ini difoto, disaksikan. Yuk. Ya, ya. Lakukan di medsos dan kedatangan beliau memberikan surat ini sebenarnya ada tanda buktinya tapi lebih valid dengan video yeah. Saya ngomong. Nah, beliau memberikan surat untuk sama-sama nanti berembuk mengenai hal yang viral itu. Jadi